Saudara, persiapan pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 akan segera diverifikasi. Anggaran terlebih dahulu akan diverifikasi berdasarkan TPAD Kota Pekanbaru. Pelaksanaan tugas asisten 3 Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Syaf Faizal menyebut, guna menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, KPU dan Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengajukan anggaran total Rp91 miliar rupiah kepada Pemko Pekanbaru. Syaf Faizal menyebut, angka tersebut masih belum final karena harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim anggaran pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Karena hari ini kita baru bahas tentang KPU, ketua KPU, ada lagi dari Bawaslu. Usulan dari KPU itu nanti akan kita verifikasi lagi, ada sekitar 63 miliar lebih, dan sedangkan dari Bawaslu ada sekitar 28 miliar lebih. Ya, keseluruhan ini nanti, ini belum final, ini baru usulan, nanti akan ada kita bahas bersama TAPD. Kementerian Dalam Negeri juga telah menginstruksikan kepada seluruh kabupaten kota untuk mulai menyiapkan dana pemilu sebanyak 40% pada tahun 2023. Rizka dan Hendra Putra melaporkan.